Sesawi Kur Yesu Channel, channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa sahabatku. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini, hari biasa khusus Advent ketiga, sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Mari, siapkan hati dan pikiran kita. Dengan keheningan, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat pemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sahabatku, penggalan ayat dalam firman Injil tadi, sahabatku. Allah tidak membiarkan kita terpuruk dalam kubangan dosa, sahabatku. Ia mengutus putranya, Immanuel, untuk hidup bersama-sama dengan kita, merasakan pahit dan manis hidup ini, dan kemudian ia menebus dosa-dosa kita dengan menderita dan wafat di kayu salib, sahabatku. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, cinta kasih Allah untuk kita luar biasa besar sekali, sahabatku. Ia rela memilih jalan turun, yaitu mau menjadi sama seperti kita. Sahabatku, apakah kita anak-anaknya mau turun dari kesombongan kita? Pertanyaan, sahabatku. Apakah kita mau turun dari rasa paling benar dan paling baik? Sahabatku, jalan turun itu mesti dilalui. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat pemuda dan saudara-saudara yang terkasih, tidak lain hanya dengan mau terlibat dalam seluruh pergumulan hidup, terutama mereka yang rentan menjadi korban ketidakadilan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang terkucilkan, mereka yang hidup di bantaran sungai, di kolong-kolong jembatan, di pinggiran rel kereta, dan lain sebagainya, sahabatku. Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, seringkali kesombongan masih menjelma dalam hidup kita, merasa paling benar, merasa paling baik. Maka Tuhan mengingatkan kita, sahabatku, supaya kita boleh dan juga
Hilangkan hal-hal tersebut, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelompok muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkau rela turun ke dunia dan mau menjadi sama seperti kami, manusia. Semoga kami pun mampu turun dari sikap tinggi hati dan sombong. Tuntunlah kami ke dalam jalan turun dalam kehidupan ini. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Amin. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelompok muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Mari, dari sikap tinggi hati dan kesombongan kita, kita hilangkan hal-hal itu. Mari sahabatku, mari. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dikuatkan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati.